Menjelang puasa Ramadan, Kapolsek Gemiran AKP Setio Widodo memimpin penangkapan pengedar pil trek. Kapolsek Gemiran AKP Setio Widodo mengatakan, penangkapan terduga pengedar pil trek berlangsung di Dusun Joso Winangun, Desa Jajak, Kecamatan Gemiran. Pelaku yang diamankan berinisial TW, berusia 32 tahun, warga setempat. Kapolsek Gemiran menjelaskan, awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa pelaku sehari-hari menjual pil trek di rumahnya. Informasi dari masyarakat tersebut diselidiki oleh unit reskrim Polsek Gemiran. Kapolsek bersama anggota kemudian mendatangi kediaman pelaku. Ketika dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya yang sering menjual pil trek. Pria berinisial TW berusia 32 tahun dijerat dengan pasal 196 sub pasal 197 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tim Liputan Banyuwangi melaporkan.